sabar kali baku pergi ke Jepang. Iya kak, aku pun gak sabar. Pasti kita akan ketemu artis-artis Jepang di sana. Mobilnya sudah datang. Ayolah cepat kita naik, nanti kita ketinggalan pesawat loh. Iya mak, ayolah sudah kita masuk. Nggak sabar kali baku mau ke Jepang. Pasti aku ketemu BTS ini. BTS tuh dia itu tinggal di Korea loh, bukan tinggal di Jepang. Gila kau. Kalau mama mau ketemu anime. Ih, mama penggemar anime toh. Ima anime itu bau bawang loh. Ntar mama bau bawang gimana? Bau bawang. Otak kau itu bau bawang. Wah, mama. Hei pak, bisa gak sih kau itu nyetir hati-hati? Tak usah lah kau terobos-terobos. Maaf bu, soalnya baru pemula. Pemula kok sok terobos-terobosnya aja. Seharusnya pelan-pelan dong. Iya maaf dek. Ayolah masuk cepat, nanti kita ketinggalan pesawat lagi. Mak tunggu Cici. Is, cepatlah kau Cici. Aduh gimana ini, aku kan takut naik pesawat, kalau jatuh gimana? Wah tengok nih, wah tinggi kali lah. Ira, bangun kau. Apa enggak sekolah kau? Bangun. Telat kau nanti. Apa sih, Ma? Kan kita juga belum sampai loh di Jepang. Kan kita masih di pesawat. Hah? Pesawat? Kurasa anak ini lagi mimpi pergi ke Jepang lah. Hah? Mama, kau itulah mimpi apa sih? Sudahlah, mandi kau sana sekolah. Hari ini sudah mulai sekolah kau, cepat. Nanti telat lagi. Hah, sekolah? Astaga, udah jam 8 lagi. Cepatlah kau mandi sana. Nanti dimarahin guru BK kau, mampus, dihukum kau. Berdiri di depan lapangan situ. Mau kak? Aku enggak mau. Aduh, mampus aku dimarahin sama Pak Guru BK. Gimana nih nanti disuruh berdiri di depan lapangan situ, kan panas. Aduh, astaga, udah jam 9 lagi. Ku harus cepet-cepet nih. Moga aja di situ nggak ada Guru BK. Aduh, ada Guru BK lagi duduk-duduk di situ. Islah. Malas sekali aku. Udahlah terpaksa. Aduh, ntar dihukum gimana? Hey, stop! Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa kamu bisa telat, hah? Gak apa-apa kok, Pak. Berdiri kamu di depan bendera sana. Aduh, mampus aku. Iya, Pak. Aduh, udah panas. Dihukum lagi di depan bendera situ selama 4 jam. Aduh, malu kali aku loh kalau dilihat murid-murid lainnya. Malah di kelas udah pada belajar lagi. Ntar aku dikira nggak hadir, pasti di Alpha.
Bukannya itu si Ira ya? Waduh, kok dia dihukum sih? Apa gara-gara terlambat kali ya? Waduh, kasihan kali bayi itu si Ira. Semperin ah. Ih, gak jadilah aku samperin. Nanti aku dihukum juga sama guru BK.